CEO Apple Tim Cook melakukan kunjungan kepada Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029 Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan RI, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Pertemuan tersebut digelar sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat dan berakhir pukul 13.50 waktu Indonesia Barat. Dalam kunjungan itu Prabowo dan tim membahas berbagai hal, salah satunya tentang kolaborasi yang terjalin selama ini antara Apple dan pemerintah Indonesia. Atas nama Apple, saya ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya Anda di Pilpres. Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda seiring dengan upaya Apple yang terus berinvestasi dalam ekosistem teknologi Indonesia, kata tim dalam suratnya ke Prabowo tertanggal-tanggal 21 Maret lalu, saat dirinya memberitahukan terkait kunjungannya ke Indonesia. Tim menyebutkan bahwa dirinya bangga dengan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Apple dengan 3 akademi pengembangan Apple di Surabaya, Jakarta, dan Batam. Pertemuan yang berlangsung hangat itu diselingi canda tawa di mana Prabowo sempat bertanya apakah tim seorang vegetarian atau vegan. Adapun pada pertemuan tersebut, Prabowo turut didampingi oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi dan Sekjen Kemhan Doni Ermawan Taufanto. Sebelumnya, tim pada hari yang sama, yaitu pada pagi hari, lebih dulu menemui Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara. Pertemuan tim dan Jokowi ini disebut membahas soal rencana investasi Apple di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.